kalau lidahnya terikat, susah dia bicara, payah dia bicara. Maka minta doa supaya lidah ini jangan sampai terikat, lepas bicaranya. Doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan. Lepaskan ikatan dari lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Saya diminta oleh panitia tadi berdiri di atas karena sudah pas letak kameranya, tapi saya rasa-rasa tinggi kali grogi. Momen kita adalah halal bihalal. Halal itu artinya simpulan tadi yang terbuka. Orang kalau lidahnya terikat, susah dia bicara, payah dia bicara. Maka minta doa supaya lidah ini jangan sampai terikat, lepas bicaranya. Doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan. Lepaskan ikatan dari lidahku. Itulah asal kata halal. Wahlul, lepaskan ikatan dari lidahku. Orang kalau ada ikatan-ikatan, simbol-simbol yang belum terbuka, susah bicara. Terikat lidah saya dari Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah, saya bicara di jam ini tidak pernah lidah saya terikat, lepas. Kenapa? Karena orang Jambi yang mendengar pun hatinya terbuka. Jadi maknanya tidak halal bihalal, yang selama ini kusut terikat menjadi terurai, yang selama ini beku menjadi mencair, yang selama ini patah menjadi tersambung, yang selama ini retak menjadi terikat kembali. Mudah-mudahan selesai alam bihalal ini kusut-kusut segera terurai, insyaAllah. Bagaimana kamu selama ini? Selama ini saya kusut, selama ini saya beku. Sesudah halal bihalal cair, alhamdulillah. Saya tidak mau selesai halal bihalal ini pasti tanya orang nanti pulang, bagaimana selesai halal bihalal? Yang kusut semakin kusut, yang beku semakin membatu, yang patah tidak tersambung. Tapi kan sudah sholat Idul Fitri, Pak Ustaz. Sholat Idul Fitrinya sudah, bertakwanya sudah. Ini hanya pelengkapnya saya. Saya di Mesir 4 tahun, dari tahun 98 sampai 2002 tidak ada halal bihalal. Di Maroko dari tahun 2004 sampai 2006 tak ada halal bihalal. Di Sudan 2017 sampai 2019 tak ada halal bihalal. Di Malaysia tak ada halal bihalal. Kalau tak percaya tanya sama mahasiswa Malaysia, ada 60 orang belajar di Jambi. Ada tak halal bihalal di Malaysia? Tak ada. Halal bihalalnya cuma ada di Indonesia. Inilah bahasa Arab yang orang Arab pun tak paham. Halal bihalal. Nanti kalau ada orang Arab datang kemari, coba tanya aja, halal bihalal apa itu? Dia pun bingung. Jadi halal itu artinya mungkin selama ini masih ada yang tertahan dalam hati kita, susah kita mau bicara. Maka diharapkan setelah Syawal ini halal bihalal. Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah mau menawar barang, susah mau bicara pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu,
jadi. Nanti barangnya kasih duit alam alam. Artinya apa? Barang kamu ini saya ambil, uang saya kasih, habis ini halal. Sekarang saya tanya, selesai halal bihalal itu bagaimana Bapak Ibu? Halal? Apanya halal? Maksudnya hati kita sudah tak ada sambutan-sambutan lagi insya Allah. Amin. Kalau saya sebagai seorang kades, kepala desa, lurah, berarti saya ada sambutan dengan rakyat saya. Saya datang sanggu-sanggu ke pintu rumahnya, daripada saya cari daripada mahsyar, lebih baik saya minta maaf di dunia. Kalau saya Gubernur tak boleh sebut ada orang. Jadi Pak Gubernur, beliau tahu daripada beliau datang satu-satu ke pintu rumah masyarakat dibuat acara halal bihalal. Yang tak datang salah sendiri. Sehingga nanti kalau di akhirat ada sambutan-sambutan ditanya malaikat, sudah minta maaf? Sudah. Kapan? Di masjid segitu dia. Kalau tak percaya, datang terjadi itu sendiri. Walaupun saya tahu siap di masjid Agung Al-Falah, tapi ini direkam, nanti akan dibuat tulisan di masjid seribu dia. Nanti ada komen di YouTube ini. Apa betul datang itu sendiri? Bisa sholat sudah gitu, sampai sekarang belum. Saudara-saudara yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami akbar halal bihalal bersama pemimpin-pemimpin di Provinsi Jambi. Rakyatnya ada, ulil amrinya ada, masyarakatnya ada. Insya Allah kalau kita hati terbuka dengan halal bihalal, dibukakan Allah untuk berkah di Provinsi Jambi insya Allah. Allah akan menurunkan berkah syaratnya dua. Apa yang banyak? Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Jambi ini beriman, wattaqau bertakwa, lafakna alaihim barakatin, akan kami bukakan barokah-barokah minas sama dari wallah dan bumi. Syaratnya cuma dua saja. Pertama iman, yang kedua takwa. Beriman orang Jambi, bertakwa orang Jambi, turun barokah barokah dan nanti minas sama dan nanti wallah dan bumi. Sungainya mengeluarkan ikan-ikan, padi tumbuh bertambah dari hari hujan turun tanaman kemarin di Pakloh Jambi. Pokok dan batu jadi tanaman. Upaya yang sebelum katulistiwa, insya Allah terjaga. Tapi kalau sudah tak ada iman, tak ada takwa, na'udzubillah, ulah anak Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya merasa saya ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Bukan balik datang ke Jambi, belum pernah datang minta maaf kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Maka disediakan Pak Gubernur momen halal bihalal di Masjid Agung, kesempatan saya minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Daripada minta maaf di padang mahsyar, berkumpul umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Kemana kita mau mencari orang bermiliar-miliar manusia dari mulai datuk nenek moyang kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat mencari orang mau minta maaf? Salah. Berapa banyak jamaah yang tersinggung hati yang mendengar pengajian? Aku terus terang mendengar ceramah bersama dosa kita di hati. Kenapa? Waktu dia gila tentang narkoba, kebetulan aku makin sabu-sabu. Semua orang mendengarkan ceramah Ustaz, seakan-akan Ustaz itu menyindir dia. Mencoba tahu itu Ustaz itu susah. Semua orang tersinggung, tapi orang yang tidak tersinggung. Mungkin apa? Bertahun-tahun dari 2017 saya kejadian, 2023 sekarang, sudah 6 tahun bolak-balik.
penasaran dulu dan menerima orang. Pas nampaknya tak sampai hatimu mau menuntutnya, maafkan dosa, kurus sekali sampai dia dilihat Allah SWT. Selesai hal di hal ini, semua dosa kita kepada sesama manusia lepas insyaAllah. Tapi ingat, yang saya maksud adalah dosa ada penghutang. Maka dengar baik-baik, suara mikrofon ini jelas, suara saya jelas, jangan nanti pulang dari sini, jangan kawan menagih hutang. Gimana kamu? Kamu sedang sopan halal.